Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan. Di sini tugas saya adalah memperingati diri saya sendiri dan teman-temanku sekalian bahwa pentingnya perdamaian, tali persaudaraan kita di pondok diajarkan oleh Bapak Tuan Guru kita, Kiai kita dan pengasuh kita untuk sama-sama saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu setelah kita keluar dari pondok, kita praktikan bagaimana caranya menjalin hubungan dengan sesama dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Apabila ada masalah, jangan kita seperti angin meniup kencang api tersebut sehingga menjadi besar. Jadilah seperti air yang menyiram sehingga air tersebut menjadi padam dan selesailah permasalahan.